Jateng, dan tadi aku udah naik bis Trans Jateng dari Malioboro, dan ternyata dituruninnya masih jauh banget guys. Ini aku masih jalan, masih nyari pintu masuknya di mana. Jadi ikutin aku terus ya. Jadi tadi kan kita habis naik habis Trans Jateng, terus suruh turun kan sama supirnya, katanya pintu masuk Candi Prambanan itu nyebrang belok kanan, dan ternyata setelah belok kanan gak ketemu. Terus kita masih jalan lagi jauh, dan aku tanya ke orang dong, katanya lampu merah belok kiri, dan ternyata setelah belok kiri juga bukan, ini masih jalan lagi. Wow, panas banget guys. Aku meleleh kena panas. Perjuangan jalan jauh banget, muter-muter nyari pintu masuk. Akhirnya kita udah masuk juga, dan di sana udah ada tulisannya Prambanan. So kita bakal beli loket. Ini juga kita masih cari-cari ya, di mana tempat beli loketnya. Ya pokoknya ikutin aku terus, guys. Nah guys, jadi
runtuh. Ini banyak banget, sayang banget ya. Ini batu-batu semua. Ini di daerah bawah semuanya udah runtuh. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Ada beberapa yang masih utuh tapi kecil-kecil, dan yang candi yang utamanya itu di atas. Jadi pas masuk ada tangga, terus ada belokan ini di sininya. Nah itu ada candi yang paling gede, bagus banget ya. Ini anginnya gede banget di sini. Nanti kalau masuk lihat tangganya kayak apa, ini kita terus ya. Thank you.
Jadi tadi kan aku udah keluar ya, ini muternya super jauh banget sampai Pegel Kate. Dan kalian tahu apa? Candinya itu di sebelah sana. Tadi masuknya dari situ, guys. Dan itu tempat beli tiketnya di situ. Aku merasa ya, bun, ini dipermainkan banget. Muternya jauh banget, gila. Itu muter-muter sana jauh banget. Astaga, ternyata ini pintu masuknya dan di sini pintu keluar. Ya ampun, capek banget, guys. Dari area Candi Prambanan dan ini di pintu keluar ini banyak banget jualan kas-kas Jogja gitu, ada baju-baju, tas, ini banyak banget. Jadi buat kalian yang mau nyari oleh-oleh nggak usah khawatir karena di sini banyak banget. Oke, guys, segini dulu video aku hari ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. See you on my next video, bye.